Bursa Efek Indonesia terus menyambut kehadiran investor anyar di sepanjang tahun ini. Di mana per 27 September 2021, Bursa Efek Indonesia mencatat terdapat 3,7 juta Single Investor Identification atau SID baru. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi melaporkan bahwa hingga saat ini tercatat telah terdapat 2,51 juta SID baru di pasar modal. Dengan penambahan tersebut, investor pasar modal di sepanjang tahun berjalan berjumlah 6,39 juta atau meningkat 64,8% dibandingkan akhir tahun lalu yang sebesar 3,88 juta. Seiring dengan penambahan jumlah investor baru, jumlah investor yang aktif bertransaksi juga ikut mengalami peningkatan. Bahkan per Agustus 2021, rata-rata investor aktif per hari membukukan peningkatan 110% menjadi sebanyak 198.858 dari sebelumnya 94.704 SID. Adapun pihak Bursa Efek Indonesia akan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah investor dengan berbagai langkah strategis yang dirintis sejak beberapa tahun lalu. Secara konsisten juga telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan jumlah serta aktivitas para investor dalam setiap tahun.